Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur semua. Ketemu lagi dengan Dian Kucing. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel saya agar saya lebih semangat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Oke lur, ini di depan-depan saya ini ada Mas Andi Nur Prabowo sebagai mandor PT Nopek Nopian Group. Halo. Oke, yang dipegang ini adalah kertas undangan. Undangan pernikahan Mas Iwan Kumis. Ini yang bikin semangat para YouTuber. Betul. Nah, ini ceritanya Mas Iwan ini kemarin malam mendapatkan Google AdSense. Iya. Bareng karo Mas Didi Kulot. Bareng Mas Didi Kulot ya. Oke, selamat. Tapi kok Malaysia ya? Aku biyen ndi ya? Singapura. Amerika pun dia. Kowe Amerika. Amerika. Aku Singapura. Iki Malaysia. Ata engko dadi TKI, Bang. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ambek Mas Iwan perasaane dan apa ya ungkapan hatine piye? Ketoke kok apa jenenge berbunga-bunga mangane lambine yo menggunakan motif kembang-kembang. Kembang apa, Wan? Kembang melati kebetulan. Oh. Kembang apa sih? Kembang melati. Jadi kembang melati itu mempunyai pilu. jadi kembang melati itu mempunyai filosofi yang wangi dan semerbak. Oke. Berarti ya, berarti celana saiki atimu yo sopeneng ya. Pasti para perempuan sudah tahu bunga-bunga kayak gini soalnya banyak dipakai oleh perempuan. Terus digopo ki maksud e? Apa? Bunga-bungane digopo? Enggak. Perempuan-perempuan terutama para ibu-ibu mesti paham dengan corak bunga seperti ini. Oh, ngono ya. Aku dapat paham. Berarti aku kurang romantis, Bang. Yo. Kowe ngerti gak, Bang? Gak ngerti aku. Berarti ya kurang romantis, Bang. Iki nek iki berfilosofi. Ini bukan masalah cinta, Bro. Piye-piye? Bunga-bunga kayak gini banyak dipakai. Paham gak? Paham. Sawet to. Oke, ini Mas Iwan dapat Google AdSense. Iya, ini ben tambah semangat pengen arep ngupload ben apa jenenge bendang bayaran lan ngarep iso gawe tuku. Terus bareng sama Pak Didi Kulot. Iya, iya. Kulot. Soalnya Pak Didi Kulot kemarin pokoknya, tapi yang ngirimnya sih Pak Didi Kulot jadi Pak Bos ini terus ke saya gitu. Tapi Kulot gong info aku ini lalu jadi ini wangnya lagi lemes, anu lagi lemes terus apa jenengnya lagi menenangkan diri iya toh tapi piye Pak Mandor ki anu saya ngurung berarti siapa Pak Mandor? Beng atau anak buah? Dede Gembeng keluarga Syaki keluarga Syaki lah kalau Gembeng ngurung ngelali ya ngurung tak ajok no. Aku sibuk mengejar kuantiti soalnya. Mandore lagi sibuk mengejar kuantiti malah ternyata sing lagi powernya ugal-ugalan di Gembe malah lihat di jaluk no aksen. Gak apa-apa. Mulai menyusul. Aluna TV. Aluna TV sudah OTW. Sudah OTW ya. Tinggal Gembeng tok lali. Gembeng tok ya. Soalnya aduh iki sarapane mang yo langsung teh. Pecel reok lho iki. Pecel reok dia tampah loh. Sampai entek resik iki wesan. Dadi keras ngene. Ya enak wi terus kapan kira-kira nyusulmu? Surat cintamu teko Mbah Gogel. Doakan secepatnya lho. Paling sekitar 3 dino nang kas. sing semangat sing penting. Setahun iki. Aja mbok den-deni ndi. Tapi ora apa-apa, Hen. Nek sampai setahun bareng kowe kudu semangat wong aku tau ngrasakno setahun lho, Hen. Ngono lho. Banget ya. Yo, angkane iki Mas Iwan. Anu Pak, jadi Mbak Desi di rumah. Rumah. Nah, cara tak peran karo Mas Andi gimana? Cak nge video boleh? Boleh. Nah, ning mandi gepoki. Ning mangar pengen dul. Watak lagi mlebu mbok antemmu ya karo dorpong. Tapi aku gak kenal anakmu lho. Aku dhek ngenane lho langsung diseneni. Dhek di tak dijino ning anu. Des iki biar tak dia anu Mas Dian ora gelem mau isin yo. Isin wae. Isin kok nek aku satu saat aku kenal mesti nih wae. Kenal. Kenal pangeran desa terima kasih support kepada spesial kepada Mak Tinah, Mak Yu dan juga penggemar warung Bayara
Komandan ini, panglima ini sing support bocah-bocah akhirnya cepet monites dan akhirnya alhamdulillah hari ini Mas Iwan Kumis terus Mas Didi Kulot wis dapat Google AdSense nih Mas Bir. Terima kasih supportnya. Bersyukurlah. Bersyukur ben cacah tambah semangat Mas Bir ya. Semangat wis golek konten sembarang sing penting ene hasilnya Mas Bir ya. Timbang ku bodo nyolong pitik. Timbang nyolong pitik mending ben ngene nek kegiatan Mas Bir ya. Mas yo sak enek. Enek kadang Mas Bir ngopi bareng dicocok kamera. Tapi gak apa-apa, dari sing penting Mas Bir yo bocah-bocah ki seneng, Mas Bir yo ikut mendukung 1500% ya Mas Bir ge. Bocah-bocah ki kegiatannya positif ya? Positif wis pokoke. Bandara iki tujuane mare bandara iki. Wis pokoke kudu terus semangat ya. Oke. Terus semangat acak ki nek ngonten, sembarang kalir ngonten arepe iki lo mangan nek 2 jam tadi ententekno niki ora apa. Terus iki piye rencanane Bergi? Piye Mas ya? Lah iki terus rencanane setelah ini dibuka alon-alon tak serah ning Pak Mandor. Dibuka alon-alon terus ditit. Soale wedine jam 09.00 ditit srit ngono kae terus metune ka wis api lah terus loro wae jembu. Pokoknya terima kasih ya yang sudah mendukung YouTuber Kenongorjo Pak Sudian ya. Ya. Pada para penonton para subscriber terima kasih yang sudah menonton channel Dian Kucing, Andi Nur Prabowo, Didik Gembeng, Kulot Channel, Aluna TV, Iwan Kumis, Keluarga Zaki, Dylan Pro, pokoknya terima kasih terus didukung channel-channel dari YouTuber Kenongorjo agar desa Kenongorjo semakin produktif bro, gitu. Agar desa Kenongorjo semakin produktif, pemuda ini biar semakin produktif, pokoknya terus didukung. Pokoknya terima kasih bro, sudah dapat ini alhamdulillah banget. Terima kasih pada Mas Adi Darpong pokoknya matur suwun banget pokoknya. Yang tidak berhenti mensupport ya. Terima kasih banget pokoknya. Terima kasih pada penonton. Nah, iki mandor kukis. Penonton ugal-ugalan selalu memberi support. Terima kasih banget pokoknya. Nah, itu sebarke dadi pangotalon sret ya lo. Dadi konfirmasi nang email. Siap. Ngono dadi ne. Ya surat kumis, bro. Cair. Dadi iki critane mergo saking senenge iki ora ramangan sego, mangane banyak bro iki mang wis. Minggo terus cair. Disuruh banyu. Ora tak buka tapi sik buka. Ya. Banyu sak pira, Wan? Gelas gede ya? Sak gelas gede suarep. Parek pisan wis saking bungae atine. Terima kasih bro, pokoke wis matur suwun banget kepada Nopek, kepada Darpong, kepada seluruh penonton pokoke matur suwun banget bro. Bikin tambah semangat bikin video. Lah ngene sampeyan wis ta Mas ya? Aku jajane wis suwi wae tak ngono kae tapi kan yo jadi Mas Dian iki wis gajian wis ping pira itu 0 bareng rombongan Maret gajiane rombongan yo Maret Mas Dian amin insyaallah bulan puasa tak telu iku coba kuwe gajian kuwe wes alhamdulillah coba wae ya piye pokoknya terima kasih banget pokoknya bro berempat tau sama Andi ya berempat nah ini wes gak usah diomong no nah ini bayarannya wes Darpong ini berang tahun? Darpong wes resmi bang ya weh wes ada yang telung tau ini bayarannya wes 2 kali WMR Jakarta. Nah bro doakan Pak Hendrik semoga juga cepet ya paling enggak ya sebutu ngarep lah bodo ngarep ya po orangnya Pak Tikur rasanya dang-dang secepatnya gitu loh nah iya moga-moga juga secepatnya bro Pak Hendrik bro gitu. Rame Pak Likur Pak berarti ya? Rame Pak Likur susu wae. Itu kira ya? Setahun ya? Setahun, Mas Adi setahun. Gue ini setahun. Tapi bensasi itu setahun. Bensasi ini alhamdulillah anu pengenku, pengennya Iwan, pengennya Mas Didi Kulot barang ini ya nek iso ya bensasi ya. Nek iso mbok Mas ya piro minimumnya dari pembayaran itu terlampaui ngono lho. Mingguan nek gak gelem. Kan koyok proyek kan terlampaui nek pengen minggonan ya melok kae nang kolam kae mungkin bayaran minggon jadi juga harian juga eneng bayaran minggon malam minggu bayaran minggune resik ya nek nek bar magrib ngene sesuk-sesuk lemas digugahi rasa-rasa nek digugahi rasa-rasa wangi wangi budak digugahi rasa-rasa lebar bayaran ae bir to kok ngene oke ini vlog santai hari ini diakhiri sekian cukup
sekian saja lor, iki wis sing penting kok berki bar Mas Andi ben memberikan petunjuk dan petua selanjutnya kepada Mas Iwan Kumis tentang tahapan-tahapannya ben Mas Iwan bendang cepat apa jenenge bayaran ulan ngarep ben colane ben diverifikasi kabeh. Nek Mas Dian wis gak bingung bro, soalnya dia wis mulai gajian wis setahun yang lalu Mas Dian. Gajian cuma ae kan minimal. Jadi di bawah standar ngono. Akhirnya dikelum sebulan bejaji pitik doro siji yo yo ditira dan apa bilang Bang 36.000 oke karena kemarin kan apa jenenge channelnya kan tidak apa jenenge ora ana ngene iki vlog bebas dan alhamdulillah dengan vlog-vlog ini penontonnya semakin banyak ya Mas Dian alhamdulillah yo kudune sampean lebih nyaman ning vlog sing biyen apa sing saiki yo nek ngarani enak kudune panggilan hati sing biyen ae gak apa-apa Mas Dian tapi manuke semakin pangsane semakin menipis iki Mas dadi piye nek ade ngeploke pitik Mas lo keluar lagi kabari Mbak Rin oleh kiriman ini Mbak Rin oleh kita wey oke Widi Widi langsung telepon ya langsung telepon Ombune to. Delok speaker e. Ki mesti cek blobok to. Blobok terus kaget e dedek. Ya digawe video lho. Wede. Wede. Bayaran. Lat kula tetep sini. Wede. Yo. Wede. Yo. Ndi to ki? Ra eta. Di wajahmu lo ketok no, blobokmu lo, jadi ini darpong. Itu malah. Ini benar no botak. Benar no botak ini botak harus ditutupi. Oke, lor ini Pak Didi juga menerima surat cinta dari Google. Oke, lor ini kok dilanjut dengan vlog-vlog yang lain. Benki Bendang memang di. Dang dipelajari dipelajari diarahkan Mas Iwane ambek Mas Andi bendang verifikasi email dan verifikasinya ini tetap di semangati teman-teman YouTuber Kenongrejo jangan lupa selalu dukung biar tambah semangat biar tambah produktif biar bisa mengulik tentang warga desa Kenongrejo bro ya oke oke clear cukup segini saja, nggak usah panjang-panjang vlog dari kita pagi ini. Sampai bertemu di vlog-vlog saya yang lain. Saya Dian Kucing. Saya Iwan Kumis. Ini Mas Andi Darpong. Yes. Ini Mas Hendrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.